Syaratnya cuma satu, itu sudah selesai menempuh S2. Udah itu aja. Kalau sudah selesai S2, ya sudah, daftar S3. Wah, Mas Arief gimana TOEFL dan lain sebagainya, dan sebagainya. Saya ada beberapa pengalaman ya menarik ya. Saya punya rekan yang dari Cina itu, yang Cao, itu Cao Peng. Itu waktu datang ke sini, S3-nya, sorry, bahasa Inggrisnya nggak gitu bagus. Tidak begitu bagus. Karena saudara-saudari kita dari Jepang atau Cina itu kan memang dialek mereka yang kuat. Jadi mereka susah untuk belajar bahasa Inggris ya. Itu, Profesor saya, it's okay. Kamu ambil aja kursus bahasa Inggris selama kuliah. Terus ya sudah, dia ngambil kursus bahasa Inggris selama kuliah, dan akhirnya dia setelah sekarang ini dia sudah lulus dan sudah kembali ke Cina. Itu bahasa Inggrisnya sudah lumayan bisa bisa dimengerti ketika defense itu dia sudah lancar. Terus yang kedua adalah ini yang sangat penting sebenarnya. Sudah lulus master itu kan sudah keniscayaan ya, kalau mau S3 ya S2-nya selesai dulu dong. Yang kedua adalah proposal penelitian. Jadi mendapatkan topik penelitian ataupun proposal itu penting. Dan itu teman-teman tulis sebelum mendaftar ke sini, mendaftar S3. Jadi mau meneliti apa itu ditulis dulu. Proposal ini bisa menjadi hanya persyaratan administrasi, tapi juga bisa menjadi real thing yang akan teman-teman kerjakan di sini. Maksudnya kalau ini bisa jadi proposal hanya sebagai administrasi, karena profesor kita pengen lihat, oh anak ini bisa tahu apa yang mau dia lakukan tentang hidrometalurgi, dan tapi profesor nggak punya funding untuk mengerjakan hal itu. Akhirnya bisa saja teman-teman dioper ke project lain yang sedang aktif di grup riset dia, dan menggunakan dana yang dari project itu untuk sebuah topik baru, tapi masih ada keterkaitan dengan keahlian rekan-rekan yang dituangkan dalam proposal itu. Yang ketiga adalah memenuhi syarat bahasa. Ini tidak terlalu strict ya. Saya pikir, saya dulu datang ke sini awal-awal LPDP. Saya masih ingat betul tes syarat bahasa Inggris di LPDP itu jauh lebih tinggi daripada syarat bahasa Inggris di Aalto. Jadi nggak usah takut masalah bahasa, tapi ya tetap harus berusaha ya. Opsional ini adalah memiliki funding, karena tadi S3 itu seperti kayak apa ya, kayak surat selamat datang gitu. Diterima S3 itu kayak selamat datang ke Finland. Dah mengenai kelanjutan S3 kan teman-teman harus berusaha funding itu tiap tahun aplikasi funding, tiap tahun aplikasi funding. Kalau teman-teman punya funding di awal yang mengcover sekian tahun, seperti LPDP mengcover selama 4 tahun, itu sangat membantu. Tidak terlalu deg-degan setiap tahun harus, waduh, tahun depan siapa yang gaji saya ya, tahun depan siapa yang gaji saya, itu akan berkurang di situ. Jadi memiliki funding ini penting, tapi saya tulis di situ opsional. Terus yang terakhir adalah application period. Ini penting, application period itu setahun ada dua kali. Setahun dua kali, yaitu kalau di Aalto bulan Maret sama bulan September. Jadi ya Maret sama September. Sekarang kayaknya lagi buka itu. Sekarang kayaknya lagi buka. Dan pendaftaran doktoral degree memang hanya bisa dilakukan di application period ini. Jadi tidak bisa dilakukan sepanjang tahun ya. Terus application period ini hanya pendaftarannya. Tapi begitu teman-teman diterima, mau ke Finlandnya kapan itu gampang, terserah. Mau musim dingin, mau musim panas, mau musim ini terserah. Tidak ada syaratnya harus segera memulai risetnya. Hanya saja clock is ticking kan, fundingnya tetap berjalan. Terus teman-teman harus segera memulai ya. Kalau segera mungkin ya lebih baik.